Oke guys, balik lagi di channel gue ya. Sekarang udah tanggal 27. Gimana update aplikasi Kompas? Sebelum kita bahas, seperti biasa gue mau ngingatin subscribe dulu ya, biar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Dan udah tanggal 27 ya, sekarang aplikasi Kompas yang dimana akun gue ini udah bener-bener gak jelas lah, bikin males. Yang dimana yang tanggal 22 kemarin ya saldo gue hilang, sekarang hilang lagi. Dimana penarikan gue udah hilang lagi, yang tanggal 15 dan tanggal 16 itu gue narik di bawah 200 ya, berat sekitar 190 ribu, dan 190 ribu itu juga hilang. Dan sebelumnya juga di tanggal 19 dan 17 itu gua narik sekitar 9 juta, dan 9 juta itu juga benar-benar hilang. Dan sekarang penarikan gua yang tersisa ini yang di tanggal 21 sekitar 1 juta, yang gue batalin 1 juta, yang 10 jutanya masih sedang ditarik, dan 3 jutanya juga masih sedang ditarik. Ini nggak tahu ya, sekitar beberapa hari ke depan masih ada atau enggaknya. Ini bener-bener makin nggak jelas aja ya. Udah tanggal 27 ini, di penarikan ini gue cek pada hilang-hilangan ya, udah nggak ada. Seperti pas gue cek tanggal 22 juga udah hilang-hilangan aja saldonya. Ini makin males aja jadinya ya. Untuk aplikasinya sendiri ini masih normal ya, dimana sebenarnya gue udah males main ya, udah males main. Kemarin aja gue gak main, tadi gue coba lagi aja, ini masih main di 6 juta ya gue ya. Ini masih normal aja. Tapi ya percuma, ngapain main juga kalau udah nggak bisa ditarik. Jadi PHP lah, PHP guys. Jadi mau ngapain lagi lah mengharapin uang di aplikasi ini. Jadi main nggak main ya percuma, nggak akan cair. Dan dimana tim gue juga udah gue bilangin ya, di sini udah nggak usah main, hapus aja aplikasinya, bener-bener dihapus. Dan ada caranya juga untuk hapusnya ya, jangan main asal hapus. Jadi dimana misalkan kalian asal ngapus itu masih ada data-datanya ya, takutnya ada apa-apa untuk kedepannya atau gimana-gimana, kalian bisa benar-benar hapus aplikasi ini ya. Nanti gue ajarin lah caranya, gue kasih tahu caranya untuk benar-benar hapus datanya semua. Nah untuk ini gue hari ini terakhir kali kayaknya main aplikasi ini, benar-benar mau move on lah, gue tinggalin. Lagian ngapain juga ya, benar-benar PHP dan benar-benar lah bikin sakit jiwa kayaknya nih aplikasi ya, bikin stres aja. Oke, gue logout dulu ya, gue logout dulu di aplikasi gue. Nah gue udah logout. Oke sekarang kita benar-benar keluar ya, kita benar-benar hapus aplikasinya. Nah untuk hapus aplikasinya kalian pencet aja langsung ya. Nah ke info aplikasi. Nah di sini kalian jangan main asal hapus aja ya, kalian hapus data-datanya yang ada di aplikasi. Nah ini misalkan aplikasinya cuma 38,9 MB, datanya 91,8 MB. Nah, kalian sebelum hapus
Hapus dulu datanya. Oke, udah kehapus datanya, baru kalian hapus aplikasinya. Nah. Oke. Nah, ini benar-benar kehapus, udah kehapus datanya semua. Jadi jangan main hapus ngasal ya. Jadi hapus dulu datanya, hapus dulu casingnya ya. Jadi biar nggak ada apa-apa untuk kedepannya. Dan ini terakhir kali gue main aplikasi Kompas ya. Udah bikin sakit jiwa kayaknya. Nggak tau lah yang lain. Oke. Paling gitu aja infonya buat hari ini guys. Udah nggak usah ngarepin aplikasi yang memang udah nggak pasti. Jadi sudahlah berakhir. Sampai di sini aja. Oke, terima kasih guys. Udah nonton video ini. Jangan lupa ya subscribe-nya. Oke, thanks.